Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi an'amana bil Islam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Para santri yang saya hormati, ibu-ibu yang saya hormati, dan bapak-bapak yang saya hormati, dan pemirsa dimanapun anda berada, malah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah berikan nikmat kita, nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita meneruskan kajian kitab Risalatu Ahli Sunnah Wal Jamaah yang dikarang oleh Hadratus Syekh Muhammad Hasyim As'ari, yaitu pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Pada pertemuan yang lalu sudah kita membahas tentang tanda-tanda hari kiamat, yang sudah dibahas itu di mana hari kiamat tidak akan tiba kecuali orang-orang soleh sudah mulai tidak ada, dan kemudian orang zuhud sudah tidak ada, hanya tinggal cerita, dan orang warok sudah tidak ada, yang ada hanya pencitraan. Maka pertemuan kali ini kita akan meneruskan juga kajian tentang tanda-tanda bahwa hari kiamat sudah dekat, terutama di antaranya anak hanya menyakitkan orang tua, tidak menyenangkan orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha ay yakuna al-waladu ghaidha wal marbaru faydan wa tafidu li'amu faydan. Rawahu Tabrani an Mas'udin radhiyallahu anhu. Wa minha la taqumu as-sa'atu hatta yasudu kullu qabilatin hatta yasudu kulla qabilatin munafiquha wa kana za'imul qaum wa kana za'imul qaumi ardafahum wa sadal qabilata fasiquhum. Rawahu Tabrani an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa Tirmidhi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa minha an tuhsrafal maharibu wa tahribal qulubu. Rawahu Tabrani an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita meneruskan tiga hadis yang berkenaan dengan tanda-tanda kiamat, yang sebenarnya pembahasannya agak panjang, namun kita baca dikit demi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha ayyakunal waladu ghaidhan. Hadis yang pertama yang kita jelaskan di sini, sebagian tanda-tanda hari kiamat sudah dekat, anak itu membuat orang tuanya jengkel, membuat orang tuanya marah, membuat orang tuanya sakit hati. Ini tanda-tanda hari kiamat sudah dekat. Pertanyaan saya, apakah kita ini banyak orang tua mangkel karena anaknya? Ya Pak Syukur, banyak enggak? Banyak. Nah, santri-santri yang di sini ini, apakah membuat orang tuanya senang apa membuat orang tuanya mangkel? Buat orang tuanya senang. Ya, Adikara, buat orang tuanya senang atau mangkel? Musleh, apa membuat orang tuanya senang apa tidak? Senang apa mangkel? Adit, ya Adit, orang tuanya senang atau mangkel dengan kamu? Adi Sultani, buat orang tuanya mangkel atau senang? Nah, berarti tanda-tanda hari kiamat. Ya. Tanda-tanda hari kiamat sudah dekat itu, anak-anak itu tidak banyak yang berbuat baik kepada orang tuanya, tapi lebih banyak menyakiti orang tua. Perilakunya tidak membuat orang tuanya senang, tapi membuat orang tuanya itu marah.
perilakunya membuat orang tua itu sedih, tidak membuat orang tuanya itu bahagia. Itu tanda-tanda kiamat sudah dekat. Paham ya? Coba bayangkan betapa banyak saya itu baca koran, ada anak memenjarakan orang tua. Anak memenjarakan orang. Ada anak mukul orang tua karena mau minta dibelikan sepeda motor enggak dibelikan. Ada anak maki-maki orang tua karena masalah warisan. Ada enggak kira-kira? Ini berarti apa? Tanda-tanda hari kiamat sudah. Ini kemudian wal mataru faydan. Hujan membawa banjir. Jadi kalau hujan mengakibatkan banjir. Ini tanda-tanda kiamat hari sudah dekat. Kenapa? Secara teori berarti ini terjadi apa? Penebangan pohon di gunung-gunung. Sehingga hujan sedikit banjir. Kalau masih gunung-gunung itu pohonnya itu masih tidak tebang, maka kalau hujan itu tidak banjir. Kenapa? Karena diserap oleh pohon. Seorang kemudian diserap oleh akarnya. Sehingga walaupun hujan tidak membawa banjir. Tapi ketika gunung-gunung itu ditebangi, maka begitu hujan maka terjadi apa? Erosi. Kalau terjadi erosi, bukan terjadi erosi, tapi terjadi erosi. Maka terjadi banjir. Berarti apa? Ekosistem alam itu rusak. Maka kata Rasulullah, kiamat tidak akan tiba kecuali hujan membawa banjir. Coba sekarang musim hujan. Apakah kalau hujan tidak membawa banjir? Apakah ketika musim hujan banyak banjir atau tidak? Banyak banjir enggak? Nah, berarti hari kiamat sudah dekat. Maka itu banyak beramal soleh. Kemudian apa yang ketiga? Watafidul li'am faydhan. Orang jelek itu bagaikan banjir. Jumlahnya banyak. Orang yang tercela, yang amal perbuatannya itu jauh dari agama, jauh dari akhlak yang mulia, akhlaknya itu tercela, jumlahnya banyak bagaikan banjir. Ya Ghafur. Furukur. Orang tercela banyak atau enggak, Fur? Banyak, Fur. Coba teman Fur yang besar disuruh bangunin. Di mana Fur besar? Nah, dibangunin, Fur. Nah. Jadi, ketika hari kiamat sudah dekat apa? Jumlah orang yang tercela jumlahnya banyak. Sedangkan jumlahnya orang yang soleh sangat sedikit. Saking banyaknya orang yang tercela, oleh Nabi digambarkan bagaikan banjir. Wah, ngeri ya. Coba bayangkan. Jadi jumlahnya orang jelek itu sangat banyak. Bagaikan banjir. Jadi hadis yang pertama apa katanya? Yang pertama, anak membuat orang tuanya itu mangkel. Buat orang tuanya kesal. Yang kedua, hujan membawa banjir. Yang ketiga, jumlah orang yang tercela itu banyak bagaikan banjir. Kemudian yang kedua, wa minha la taqumu sa'atu hatta yasuda kull qabilatin munafiquha. Sebagian tanda-tanda hari kiamat tidak akan tiba hari kiamat sehingga qabilah-qabilah, suku-suku itu dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang munafik. Jadi pemimpinnya itu munafik. Jadi kalau sudah kiamat sudah tiba, satu suku, satu kabilah, satu daerah itu yang memimpin orang-orang munafik. Pura-pura baik kepada rakyatnya padahal tidak. Hanya dimanfaatkan rakyatnya, apa kabilahnya itu untuk kepentingan pribadi.
yang ada hanya pencitraan. Apa munafik itu? Antara yang ditampakkan dan yang di hatinya berbeda. Kalau agama itu pura-pura beriman tapi hatinya tidak beriman. Kalau perilaku pura-pura baik padahal tidak baik. Pura-pura jujur tapi tidak jujur. Pura-pura membela rakyat tapi tidak membela rakyat. Pura-pura mencintai rakyat tapi tidak mencintai rakyat. Kapan? Ketika hari kiamat sudah dekat. Apakah ada sekarang? Wallahu a'lam. Ya, coba. Jadi nanti terjadi banyak orang-orang itu yang mimpin kabilah-kabilah, yang mimpin suku-suku. Mungkin kalau bahasa sekarang, yang mimpin desa-desa itu dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang munafik. Pemimpin yang bersikap pura-pura membela padahal tidak membela. Pura-pura mencintai rakyatnya padahal tidak mencintai rakyatnya. Pura-pura berbuat baik kepada rakyatnya tapi tidak berbuat baik. Dia hanya ingin mendapatkan pencitraan dan dipilihlah lagi. Itu tanda-tanda pertama di setiap kedua apa? Suku dipimpin pimpin apa? Tokoh-tokohnya yang munafik. Wa kana za'imul qaumi arzalahum. Pemimpin kaum itu orang yang martabatnya lebih rendah. Jadi nanti yang memimpin, jadi pemimpin-pemimpin suku, pemimpin kaum, pemimpin bangsa, yang pemimpinnya itu adalah pemimpin yang paling rendah. Baik rendah nasabnya atau rendah akhlaknya atau rendah ilmunya atau rendah amal perbuatannya, tidak dipimpin oleh orang-orang yang mulia. Paham ya? Jadi tanda-tanda yang kedua apa? Nanti suku daerah yang mimpin itu orang-orang yang rendah, rendah akhlaknya, rendah ilmunya atau rendah keturunannya. Kapan? Ketika kiamat sudah dekat. Kenapa? Karena salah satu tanda-tanda hari kiamat nanti itu bangsa-bangsa, kaum-kaum itu dipimpin bukan orang yang paling baik, bukan orang yang paling mulia, bukan orang yang paling pintar, bukan orang yang paling cerdas, justru dipimpin orang-orang yang rendah, rendah akhlaknya, rendah ilmunya, rendah keturunannya dan rendah perilakunya. Itu apa? Tanda-tanda hari kiamat yang kedua. Kemudian berikutnya wasadal qabilata fasiquhum, dan suku itu dipimpin oleh orang-orang yang fasik. Jadi nanti dipimpin orang yang fasik. Apa fasik itu? Banyak berbuat dosa. Dia melakukan dosa besar, pernah melakukan dosa besar, atau terus-menerus melakukan dosa kecil, atau juga terus-menerus melakukan dosa besar. Itu namanya orang fasik. Nah, nanti suku-suku itu ketika hari kiamat sudah dekat, apa yang mimpin itu orang-orang yang fasik. Hatinya tidak beriman kepada Allah, ibadahnya tidak tertib, banyak berbuat dosa, kata-katanya mengeluarkan dosa, yang dilihat matanya menghasilkan dosa, telinga yang dengarkan yang berdosa, tangannya yang dipakai untuk berbuat dosa, kakinya berjalan menuju tempat dosa, hatinya yang ada hanya dengki dan iri dan ingin menghancurkan orang lain. Ini apa katanya? Salah satu tanda-tanda hari kiamat. Jadi buat doa siapa? Imam Al-Tabro. Nah, paham ya? Jadi apa katanya di yang kedua, tanda-tanda yang pertama apa? Nanti itu ketika kiamat itu sudah dekat, maka apa? Maka orang-orang munafik yang menjadi pimpinan kabilah. Yang kedua apa?
daerah masyarakat dipimpin orang-orang yang paling rendah akhlaknya, rendah ilmunya, rendah keturunannya. Kemudian yang ketiga, kabilah dipimpin oleh orang-orang yang fasik, yang banyak berbuat dosa kepada Allah. Ini siapa? Dibuatkan Imam At-Tabrani yang hadis datangnya dari Ibnu Mas'ud. Dan Imam At-Tirmidzi yang datangnya dari Abu Hurairah. Kemudian berikutnya, wa minha antuzahrafal maharibu. Kemudian di hadis yang ketiga, bahwa tanda-tanda hari kiamat sudah dekat itu apa? Maka mihrab. Apa mihrab itu? Kayak itu tuh. Banyak dihiasi. Artinya masjid-masjid itu hiasnya bagus. Tapi yang sholat sedikit. Wah, kalau masjidnya mega. Ukiran-ukirannya bagus. Mungkin ini juga masjid tanda-tanda hari kiamat juga ini. Ini masjidnya ukirannya bagus, ya. Udah mega, mihrab, masjid itu dihiasi dengan bermacam-macam hiasan, namun jumlah yang sholat sangat sedikit, yang berjamaah sedikit. Coba di sini, nih di kota nol ini, yang rajin cuma Pak Syukur ini. Kemana ya? Kalau nggak ada santri, lagi liburan, siapa yang sholat ini? Nah, tapi masjidnya bagus. Coba ke Pak Syukur, kan bagus ya. Orang bilang masjid saya ini bagus katanya. Teman-teman kalau datang ke sini tanya, siapa arsiteknya? Saya bilang enggak tahu, siapa. Pokoknya masjid ini bagus gitu. Coba. Ini marmernya ini bukan marmer, apa namanya? Granit. Granit, dia kok bilang granat. Granitnya di mana ini? Orang bilang keramik, tapi ini granit ini. Saya datangkan dari Cina ini. Wah, jauh ini impor. Ini sampean kalau tidur di ini setelah bangun tuh enggak sakit. Karena ini terbuat dari batu. Kalau biasanya kan kedinginan ya. Kalau ini enggak kedinginan. Kalau waktu panas terasa dingin. Kalau waktu malam terasa hangat. Beda dengan keramik yang ada di sekolah. Tapi senang enggak mau ke masjid? Berat. Ada sultan ini cuma sering ke antaklim datang. Iya, Pak ya. Nakin cari. Itu pun enggak ketemu. Iya, Pak ya. Nah. Coba kalau diajak, ayo pergi ke Selok Kambang renang. Waduh, gratis. Wah, langsung berangkat. Iya, Pak ya. Nah, itu. Maka itu tanda-tanda hari kiamat. Jadi kita lihat masjid-masjid itu, mihrab-mihrab itu dihiasi begitu bagus. Kapan? Ketika kiamat sudah dekat. Kemudian yang kedua apa? Watah ribal kulub, hati yang banyak itu rusak. Hati yang ada bukan saling mencintai, tapi saling membenci. Bukan saling menyayangi, tapi saling menyakitkan. Itu yang terjadi. Yang ada dalam hatinya itu adalah sombong. Tidak ada rasa tawadhu. Yang ada dalam hatinya itu sombong. Tidak ada rasa hormat. Yang ada dalam hatinya adalah kemunafikan. Maka kesetiaan tidak ada. Kapan? Ketika kiamat sudah dekat. Ya, paham? Apakah ada sekarang yang semacam itu? Ada enggak kira-kira? Hati seorang itu sulit kalau mencintai yang lain. Sulit orang itu menghormati orang lain. Sulit setia pada orang lain. Itu tanda-tanda hari kiamat sudah dekat. Kalau kita simpulkan pada pertemuan kali ini, bahwa tanda-tanda kiamat itu dekat, yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani yang datang dari Ibnu Mas'ud, bahwa yang pertama anak membuat orang tua kesal. Kemudian yang kedua hujan membawa banjir. Kemudian yang ketiga orang yang tercela akhlaknya dan
tercela ibadahnya dan tercela apa pikirannya, itu jumlahnya banyak bagaikan banjir. Kemudian hadis yang kedua yang riwayat Imam At-Tabrani yang datangnya dari Abdullah bin Mas'ud dan riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, bahwa tanda-tanda kiamat sudah dekat, yang pertama itu yang mimpin-mimpin suku, yang mimpin daerah itu orang-orang munafik. Yang kedua, orang-orang yang mimpin daerah, yang mimpin suku itu adalah orang-orang yang paling rendah akhlaknya, yang paling rendah ilmunya, orang yang paling rendah keturunannya. Kemudian yang ketiga, kabilah dipimpin orang-orang yang fasik, yang banyak berbuat dosa kepada Allah. Kemudian hadis yang ketiga, hadis riwayatkan Imam At-Tabrani yang datangnya dari Ibnu Mas'ud, bahwa tanda-tanda hari kiamat ini, maka mimbar-mimbar masjid itu diberi hiasan yang sangat menarik, dibikin indah. Sudah yang kedua, hati manusia sudah mulai rusak, yang ada dalam hatinya adalah hati yang memiliki sifat tercela. Inilah yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini, yang meneruskan kajian kita Risalatul Ahli Sunnah Wal Jamaah, yang merupakan pembahasan ini adalah fi dzikri amarati qurubis saati, tentang pembahasan mendekati hari kiamat. Pertemuan yang akan datang masih meneruskan hadis-hadis yang membahas tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat, dan jumlahnya itu hadisnya banyak, mungkin sampai beberapa hari, bahkan mungkin sampai minggu ke depan itu masih membahas tentang tanda-tanda hari kiamat sudah. Inilah yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.